citranya harusnya baik sih kan. Kalau ini anak presiden gitu. Oh, oke, okay, gitu ya. Sih. Halo, Bro. Boleh kenalan? Boleh. Siapa nama lo? Faris, gue Deddy. Halo, ya. Gue dari Tanya Fakta. Oh, ya. Nah, gue lagi nyari orang secara acak. Okay. Buat gue ajak main, nama quiznya adalah Quiz Tanya Fakta Indonesia 2024. Oh, atau Putata ya. Indonesia 2024. Kalau lo ikutan, ada hadiahnya. Mau ikutan nggak? Mau deh. Mau ya? Oh, boleh. Oke, okay. Jadi cara mainnya simple, Riz. Oke. Okay. Gue akan ajukan satu pertanyaan, ya. Fakta atau bukan. Lu tinggal jawab. Kalau fakta, lu tinggal jelasin alasannya apa, jawaban lu kenapa fakta. Kalau bukan fakta atau hoax, lu jelasin juga. Oke. Okay. Oke okay, deh. Ya, kalau misalkan jawaban lu benar, akan ada hadiahnya. Oke. Okay. Boleh kita mulai ya? Boleh, boleh. Oke. Okay. Serius banget ya. Oke. Okay. Fakta atau bukan? Kaesang ya. Pernah memakai kaos PKI atau logo Palu Arit? Bukan. Bukan fakta. Kenapa alasannya? Kayaknya sih enggak ya, soalnya citranya harusnya baik sih kan. Kalau ini kan anak presiden gitu. Oh, oke okay, gitu ya. Sih. Oh, jadi alasannya kayaknya enggak mungkin dia pakai itu ya. Oke. Okay. Kalau pakai kos Prabowo kemarin udah pakai. Pakai. Oke. Jawaban lu benar, gitu loh. Jadi memang Kaesang tidak pernah memakai kaos logo Palu Arit, gitu loh. Jadi pernah ada hoaxnya tuh, hoaxnya dia dibilang menggunakan kaos hitam logo Palu Arit dan itu menggunakan template dari artikel beritanya Detik. Gitu loh. Tapi faktanya itu nggak benar. Editan gitu berarti ya? Editan, betul, suntingan. Nah, ke depan mungkin lo bisa hati-hati juga sama apa namanya hoax yang bentuknya editan. Tapi kalau boleh tahu, ini lu pertama kali milih 2024 atau sudah dua kali milih? Kebetulan baru pertama kali ini. Oh, baru pertama kali milih. Oke. Okay. Akan menggunakan hak pilih lu? Jelas. Oh, jelas. Jelas. Oke, okay. Pesan gue cuma satu, hati-hati sama hoax dan cerdas serta bijak gunakan hak pilih lu. Oke, okay. Thank you, Riz. Kita habis ini kita ambil hadiahnya. Oke, okay. Okay, makasih ya. Yuk. Jujur, tadi sih kaget ya, tiba-tiba ada yang nanya. Terus nanyanya tentang fakta atau bukan seputar politik di Indonesia kan, karena bentar lagi juga Pilpres 2024. Dan itu adalah dari Tanya Fakta. Nah, harapan gue sih buat Tanya Fakta ini, ya semoga kedepannya menjadi lebih informatif lagi, lebih membangun lagi buat masyarakat, buat anak muda terutama, karena gue sebagai anak muda juga haruslah yang namanya membangun bangsa ini. Itu aja sih ya, terima kasih.